Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Juvlog. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkat doa dari kalian semuanya, Mbak Ju sehat dan afiat. Menunya Mbak Ju masak sayur podomoro. Ya teman-teman, buka puasa. Tadi di musala sudah batalkan buka puasa dan membatalkan. Nah, pulang tinggal makan nasi. Taruh daun salam juga teman-teman. Seger banget, pedesnya pas. Kulit melinjo enak banget dimasak. Teman-teman, gak cuma masak, gak mau taruh gula. Nanti pedesnya hilang. Aku daun salam tak makan. Gar banget. Mbak Su nggak masak, nggak suka minyak. Kalau sayur masuk semuanya. Bumbu masuk semua. Ger. Aman jangan. Thank you.
Mother. Benar, Kak Mangkos sama Mbak Cu, enak banget. Ternyata enak banget ya kulit melinjo. Namanya sayur podomoro, jangan podomoro. Pertama kulit melinjo, nangka muda, kecipir, kacang panjang, tempe, terong, cecek, uju, indul, marindul. Ini pepaya beli kemarin itu, aku di rumah masih ada satu, tak bawa ke musola tiga yang besar-besar, sisa satu yang kecil, baru tak kupas. Manis sekali, taruh kulkas, murah banget. Kasih tahu teman-teman, namanya jeruk Bali, mantep, 5.000 besar, murah kan? Nanti kalau habis pepaya, nanas, habis nanas baru jeruk Bali, harganya 5.000, besar banget. Loh, kalau warnanya seperti ini ledok. Murah ya, 5.000. Oke, makasih udah nemenin Mbak Cu. Oke, makasih ya teman-teman dan menimba cu buka puasa yang keberapa ya, 9. Makasih. Dah, kiranya video yang Mbak Cu nggak bisa menghibur kalian semuanya dan nggak bisa mengobati rindunya kalian semua di kampung masing-masing. Ini di sini Mbak Cu sendiri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Tak tunggu nih. Aku sing wis ndelok-ndelok videonya Mbak Cu tak dengane donga sing apik kangge kalian kabeh. Ya semoga dilancarkan semua urusannya dunia lan akhirat dan semoga
diberi rezeki yang luas, kala kata berkah barokah manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin. Seperti itu ya. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Semoga majikan yang di sana, yang kerja di sana itu, semoga majikannya baik, rumah, sayang sama kalian, oke? Okay? Dan tak doain yang belum punya suami, tak doain semoga cepat dapat suami yang soleh. Yang belum punya istri, tak doain semoga cepat dapat istri yang soleh. Amin. Berkah, barokah, manfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Kalau menikah itu diniatin ibadah, semoga jadi di, sampai di akhirat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, makasih. Oke, doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, nggak bisa disebut satu persatu. Pokoknya saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, tak doain yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.